Oh, sampai segitunya kan? Emang gitu, bro. Asli. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama saya Diki di Pura-Pura Podcast Ruang Bicara. Nah, hari ini saya kedatangan tamu. Tamu spesial buat saya. Siapa dia? Inilah Kang Surya Jamrud. Gitu, selamat sore Kang. Sore. Gitu. Nah, gini Kang, kebetulan saya itu banyak diminta untuk menghadirkan Kang Surya di sini. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, sekarang kebetulan Kang Surya juga lagi ada waktu, mungkin walaupun tidak berapa banyak, tapi terima kasih Kang sudah menyempatkan datang ke sini, ke Ruang Kreasi TV. Jadi banyak yang pengen tahu ternyata Kang. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, sempat berbicara dengan Kang Herman. Ya, betul. Gitu. Nah, sudah terungkap lah cerita-cerita Kang Herman, kapan dia masuk, terus kenapa dia keluar, gitu. Sampai pada akhirnya dia membuat band baru, gitu. Nah, sekarang banyak netizen yang menanyakan Kang Surya. Nah, otomatis saya harus menyiapkan pertanyaan, walaupun memang pertanyaannya juga agak klasik Kang. Mungkin betul, Kang betul. Surya juga banyak cerita-cerita ke orang-orang awal masuknya Kang Surya ke Jamrud itu seperti apa. Walaupun mungkin Kang Surya itu sebagai additional di sana, betul, kan. Betul, betul. Nah, bagaimana bisa terlibat gitu? Bagaimana bisa terlibat hubungan antara Kang Surya dengan teman-teman di Jamrud itu seperti apa? Nah, sekarang saya ingin tahu dari awal dulu, Kang. Awalnya tuh seperti apa? Kenapa Kang Surya bisa diajakin oleh salah seorang Kang Ajis misalnya untuk diajak ke Jamrud itu gimana ceritanya, Kang? Dulu tahun berapa? Lama banget ya, 96 kan album pertama tuh Jamrud. Jamrud itu selalu ngumpul di studio teman yang di Jalan Sangkuriang, sekarang udah almarhum sih. Nah, disitulah Ajis, Riki dan kawan-kawan selalu latihan segala macam. Nah, pas tahun tersebut udah mulai tour, ada tour tuh tahun 96 itu, berarti album pertama Nekat itu. Masih sama Sandi ya? Masih, Sandi ada, Fitra ada masih. Nah, setelah itu mungkin band udah mulai naik lah gitu ya. Setiap konser kan nggak ada soundman, nggak ada operator gitu. Ngobrol lah Ajis ke saya, bla bla bla, gini gini gini. Ya intinya sebagai kru aja katanya gitu. Ya ayolah ikut gitu, karena satu tongkrongan gitu kan. Nah ya udah, dari situ jalan sampai ke pas tahun 99 Fitra meninggal. Baru saya masuk jadi additional player sampai tahun 2008. Oh, berarti 10. dari awal 96 Jamrud mengeluarkan album itu, Kang Surya sudah terlibat. Sudah. Jadi soundman malah. Iya, soundman. Jadi, soundman. Ya. Karena mereka kumpul di situ kan, di satu studio itu, dan saya pun di situ ininya apa, kumpul-kumpulnya. Jadi satu komunitas bersama gitu. Dari mulai Ajis servis gitar atau apa, saya yang handle. Oh gitu. Jadi udah ketahuan sekarang dalamnya gitar Ajis seperti apa. Kalau dia kan pakai gitarnya selalu diganti si pickupnya pakai Di Marcio Tunjon, kesenangannya dia tuh. Yang wiringnya saya dulu. Berarti sampai itu. Kang Surya ini sempat menjadi kru di Jamrud itu dari 96 sampai 99. Dari 99 itu, Fitra itu 99 ya? 99, 99 bulan Agustus kalau nggak salah. Oh gitu, meninggal. Nah dari situ, daripada cari yang lain mungkin kan? Iya. Itu kebetulan Kang Surya juga pemain gitar gitu kan? Jadi akhirnya dicoba-dicoba, tes, ya udahlah
Bareng sama aja. Kang Herman berarti masuknya waktu itu? Enggak, saya dulu. Kan Sandi masih ada waktu itu. Oh. Sandi masih ada, Herman nge-backup Sandi karena kan kondisi kesehatannya kurang fit. Oh iya, iya, oke. Jadi pas main di suatu tempat juga ada sempat Herman yang gantiin Sandi gitu. Oh gitu. Nah setelah tahun berikutnya Sandi meninggal baru Herman masuk. Oh gitu. Cuman kemarin juga gini Kang, saya juga ngedengar cerita dari Kang Herman juga kemarin. Dia juga nggak sebentar kan untuk menjadi additional dulu gitu ya. Iya. Tapi yang pada akhirnya Herman itu masuk sebagai member ya di Jamrud ya. Nah Kang Surya kenapa kok nggak kenapa Jamrud tuh gak jadi berlima gitu, dua gitar gitu. Nah itu ada suatu apa ya, mungkin bukan titipan atau apa gitu, katanya Fitrah meninggal, terus dia pernah bilang, saya nggak mau digantiin sama siapapun, katanya gitu. Oh gitu, tapi memang dari, Fitrah pada saat itu, memang Jamrud pada saat itu berlima. Iya, berlima. Jadi Fitrah itu termasuk member berarti kan? Iya. Oh gitu, iya. Cuman ada amanat lah mungkin ya. Mungkin amanat seperti itu. Jadi pada akhirnya siapapun yang menggantikan Fitrah itu adalah additional. Gitu. Oh, sampai gitu. Ya sampai akhirnya seperti itu gitu. Oh gitu. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi ceritanya agak-agak serem-serem gimana gitu ya. Tapi asik Kang karena memang banyak yang ingin tahu Kang. Ingin tahu keterlibatan Kang Surya di Jamrud itu sejauh mana gitu. Nah jadi berarti sampai 98 itu Kang Surya memang bukan member ya? Iya. Jadi hanya bantu-bantu aja gitu? Kru kan? Aja, kru sebagai sound engineer aja di situ. Gitu. Tapi gini Kang, ini agak-agak ngorek sedikit nih. Selama 96, 97, 98, 99, 4 tahun lah anggapnya. 4 tahun Kang Surya itu bareng sama Jamrud. Mereka tuh gimana sih? Enak gak? Asik gak gitu? Ya kalau dibilang asik ya asik, karena kalau apa lingkungan band seperti itulah betul, pasti ya. Betul, ya. Cuman karena mungkin dari sisi usia mereka lebih senior dari saya gitu. Jadi kadang ada keterbatasan kalau pada enggak sebebas kita gitu. Iya, ya, ya, betul. Jadi ente sebebas juga seumuran lah gitu ya, ya betul. Gitu. Jadi ada bedanya lah gitu. Oh. Nah, gitulah kawan-kawan. Jadi memang berbagai macam band, berbagai macam cerita juga di situ gitu. Jadi band waktu itu sama Jamrud waktu itu sama Sandi dan Fitra mungkin ceritanya berbeda saat Jamrud itu bersama Kang Herman dan Kang Surya gitu. Berarti Kang Surya dari situ nge-additionalannya berapa lama tuh? Kurang lebih berapa ya? Dari 98 kan masuk kan? 99 Agustus itu langsung tur Sumatera waktu itu. Ya, nah itu berapa lama? Ada sekitar 10 tahun mungkin. Sampai 2008. Sampai 2008. Kurang lebih 10 tahun ya. Gitu. Berarti ini kawan-kawan ini lebih gila lagi. Dia menahan diri menjadi additional player di Jamrud itu selama 10 tahun. Kalau Kang Surya yang tahu mungkin kan si Kang Herman itu hanya setahun lah ya mungkin ya jadi additional ya. Berarti anggap aja di tahun 2000 Kang Herman itu sudah menjadi member di Jamrud mungkin ya. Nah dengan, sementara Kang Surya 8 tahun ke depan itu masih iya oke. Ya karena nah, itu karena ada apa mungkin ada amanat atau apa betul, yang betul. Nggak tahu kebenarannya saya juga nggak tahu benar nggak tahu enggak gitu. Gitu. Nah ternyata gitu kawan-kawan, sedikit banyak sekarang agak terungkap nih ceritanya seperti itu gitu. Jadi permasalahannya mungkin ya begitulah ya namanya band ya Kang ya. Nah sekarang saya pengen tahu nih, bukan mungkin saya mewakili dari netizen semua nih Kang, berhentinya kenapa nih Kang? Waktu itu pas tahun 2008 kurang lebih ada obrolan dari leader grupnya itu ya Ajis ya. Dia bilang katanya udahlah Jamrud itu kita rehat aja dulu gitu. Udah gitu tapi kan obrolan jadi rada memanas waktu itu betul, karena Krisyanto rada gimana gitu betul. Ya terus
Ricky juga rada gimana. Nah udah gitu Ajis lah ngomong ke saya, terus lah sana nanti ente keluar weh sana. Ya kamu udah lah keluar sana. Emang kenapa Ajis? Enggak, soalnya ini dari lock atau katanya mau dibikin apa formasi baru dengan apa, dengan personil yang baru, dengan apa namanya dibentuk personil yang baru katanya gitu, dengan anggota tetap lah gitu. Yeah. Kenapa nggak saya aja Jis, kata saya teh gitu ya. Maksudnya untuk jadi anggota tetap gitu ya? Karena kan saya udah berapa tahun di sini gitu ya, kan betul. Ya rada membela diri kan, soalnya dari tahun ialah istilah lama saya berkorban gitu ya. Betul, 10 tahun lah ya. Gitu ya. Tapi ya itu ketentuan dia karena alasan dari manajemen katanya gitu. Dari label lah. Dari label gini-gini, ya udah nggak apa-apa. Ngembet lah ke Herman juga. Ngobrol-ngobrol tentang teknis sound seperti apa gini-gini permainan. Ya mungkin Herman rada tersinggung waktu itu. Yeah. Kalau Herman mah langsung cabut sendiri, bukan Najis yang mengeluarkan sebenarnya. Gitu. Jadi dia rada kesal gimana? Ya udahlah. Saya juga cabut lah gitu. Ya. Gitu. Mungkin begini Kang, maaf kalau salah. Mungkin Herman itu karena dia member kali. Iya. Ya udahlah saya cabut lah, mungkin gitu kan. Mm-hmm. Tapi kan kalau Kang Surya ini kan additional ya. Additional ya, maksudnya selama 10 tahun itu saya belum pernah menginjak sebagai member mungkin gitu kan. Iya. Jadi kesannya, dan mungkin si Kang Ajis juga ngomong gitu ke Kang Surya juga karena memang Kang Surya kan additional pada saat ya, itu. Jadi gitu udah keluar aja lah mungkin gitu ya. Kalau Herman mungkin karena berhubung member kali ya. Mm-mm. Jadi untuk mengeluarkannya juga agak susah mungkin gitu ya, kan ya. Iya mungkin seperti langsung gitu lah. Nah gitu kawan-kawan, semakin terungkap ceritanya nih. Jadi semakin seru nih kayaknya nih. Ada beberapa pertanyaan nih sebetulnya nih. Kang Surya, gini Kang. Pertanyaan yang sangat dalam yang maksud saya tadi, apakah Kang Surya ini ada masalah dengan rekan-rekan di antaranya di Jambrut atau gimana nih? Kayaknya untuk masalah itu nantilah. Ada waktu yang lebih tepat kali ya. Oke. Nah, gitu kawan-kawan. Memang Kang Surya ini agak susah untuk di ungkit-ungkit cerita-ceritanya, tapi nanti mudah-mudahan lah ya, saya coba sedikit-sedikit berbicara, mudah-mudahan Kang Surya ini mau ya Kang ya? Pasti nanti saya pada waktunya pasti bicara banyak. Nah itu yang saya tunggu-tunggu kawan-kawan. Jadi nanti aja lah gimana keterusan ceritanya, nanti kita sambung lagi ya. Ciao.